Oke, di video ini saya akan ajarkan kepada Anda ya dan berbagi kepada Anda apa saja sih fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh blogger ini ya. Oke, Anda bisa melihat di sini ya, ditambahkan gadget ya. Oke, Anda bisa lihat ya, di ada 27 tools ya yang bisa Anda gunakan ya. Java Trip ya, Anda bisa atau Anda sudah menonton videonya ya. Oke, kemudian untuk menambahkan gambar ya, klik di sini ya, Anda bisa menambahkan gambar ya, judul, HTML ataupun Anda bisa memasukkan komputer Anda di sini ya. Oke, kemudian kita lihat lagi ya. Oke, kemudian Anda bisa tambahkan label Anda, laman, ya, link, ya, kemudian entry populer, ya. Oke, Anda bisa tambahkan entry-entry, ya, atau postingan terbaru yang sering dibacakan oleh pengunjung Anda, ya. Oke, kemudian Anda bisa klik kontak, kemudian statistik blog, video, ya, ikuti lewat email, ya. Oke, Anda bisa tambahkan, ya, klik di sini, ikuti lewat email, ya. Agar ketika Anda memposting terbaru ya, maka banyak yang berkunjung atau informasi ini akan diberitakan ke email pengunjung Anda ya. Oke, kemudian klik simpan. Oke, kita lihat ya, Anda bisa lihat di sini ya. Oke, follow by email. Oke, kita lihat ya, lihat blog. Oke, nanti ya ketika email orang lain ya atau pengunjung Anda memasukkan email ke sini ya dan submit, maka secara otomatis akan diberitakan ke email mereka ya.